السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه وواله وعلى اله وصحبه ومن تبعه وواله وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا ارحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Kita sejenak bersama kalamullah Ayat 8 surah At-Tahrim Alaman 561 Tentang doa mukmin. Ada doa mukmin yang sepatutnya kita baca Diajar dalam Quran Bunyinya Rabbana Atsmim lana nurana wa'ufir lana innaka ala kulli sya'in qadir. Doa harian mukmin sepatunya ini, doa ini isinya apa? Isinya berhubungan dengan hari kiamat. Di hari kiamat nanti, perjalanan dari hari kiamat menuju jannah, meniti siro itu jalan itu gelap. Jalan itu gelap, kita disuruh di sini. Dalam ayat ini, meminta doa, berdoa kepada Allah agar kita dikasih nur di sana. Orang yang berjalan menuju jannah daripada masyar. keadaannya tidak sama. 40 orang, 40 keadaannya. Orang yang kuat imannya, pencinta masjid, pencinta solat berjamaah, jalannya akan lancar, mulus dan terang. Maka ada dalam hadis lain yang dikatakan yang paling hebat cahayanya, yang mendapat cahaya maksimal orang yang datang semayang isya dan semayang subuh. Ada dalam hadis. Jadi mari kita baca doa ini. Rabbana atsmim lana. نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا أتمم لنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أتمم لنا نورنا Innaka Di sana disebutkan dalam surah lain. Ini banyak ayat tentang nur dalam Quran. Ada dalam surah Adik dikatakan orang yang uh, bermasalah hidupnya nanti di sana tidak nampak jalan. Mungkin adiknya, mungkin kakaknya, mungkin abangnya, mungkin anaknya, mungkin ayahnya, mungkin jemaah masjid, mungkin jiran tetangga ndak nampak jalan gelap lalu dia mengemis kasihlah sedikit cahaya itu pak kasihlah baterainya sedikit pak kami ndak nampak jalan ini nah, ada dalam surah hadid mengemis di sana lalu dijawab di sana pak kalau mau cahaya juga kalau mau baterai yang maksimal cahaya maksimal pulanglah ke dunia pak di sana dulu kami mengumpul cahaya. ini ke masjid ini mengumpul cahaya. Itu dibilang tadi dalam hadis katanya orang yang pergi datang seminggu subuh dan isya berjamaah mendapat cahaya maksimal nanti di sana. Jadi berarti kalau tidak pergi ke masjid kegelapan nanti di sana. Lalu mengemis saat orang itu mengemis apa katanya di sana nak tabis dongan bahasa mandelingna kasihlah sedikit pak sedikit jadilah dalam hadis itu ada yang dikatakan ada orang yang eh, cahayanya seperti sinar matahari, ada yang seperti bulan purnama, ada yang seperti bintang, ada yang punya mungkin macam baterai handphone gitu. Tapi dia bisa jalan, ada yang katanya cahayanya di ujung jari kaki ini macam api-api di malam hari. Kalau bahasa mendeling apa tuh ya? Yang kunang-kunang. Nah, kalau bahasa Brunei kulim papat namanya hidup mati hidup mati di jalan waktu hidup, lampunya hidup jalan. kemudian mati Hah. ada yang bicara sebut, sebut dalam hadis kadang ke masjid itu hilang ke masjid hilang ke masjid hilang Hah. bahaya nih anda ke masjid ini pak bahaya ke masjid ini bukan main-main ke masjid cara rasulullah cara rasulullah macam mana orang yang datang dipanggilnya namanya Disabik nama dimbogalah orang tuh hanya nak dipintih. orang tuh hilang hilang nak dicari kalau hanya nak dipintai, hilang nak dicari di sana nanti kegelapan Alhamdulillah. subhanallah jadi kemijik ini banyak tuhnya kalau dicatat mungkin ada seratus tujuan kemiji ini antara lain mencas baterai nanti di sana ah ini doanya Rabbana atmim lana nurana wa lana Inna, ka ala in Inna ka ala in Artinya ya Allah kasihlah kami cahaya maksimal. Itu artinya. Robbana nurana. Ya Allah kasih dong acah cahaya maksimal. Karena dilihat orang tu ada yang seperti matahari, seperti bulan, seperti bintang. Ada yang mungkin uh, voltasenya tinggi, watt uh, wattnya tinggi. Uh, Subhanallah. ربنا nurana, ya Allah kasihlah kami cahaya maksimal ya Allah macam orang itu Pak A macam orang itu katanya wa'fir lana ampunilah dosa kami innaka ala kulli syai'in qadir jadi nanti balik rumah lihat ya ayat 8 surah at-tahrim halaman 561 itu satu tentang doa agar selamat meniti sirat karena titian itu gelap halus tajam licin lincin orang awak apa bahasa Indonesia lincin itu licin dan banyak pengait di atas jambatan itu banyak penyangkut sangkut jatuh itulah yang menghalangi manusia ke ini pengait semuanya penyangkut semuanya itu tersangkut, tersangkut jatuh tersangkut jatuh kenapa tak ke masjid tanya lah nyok ha. nanti akan dikait oleh faktor yang menghalang dia ke di sana la ilaha illallah Nah, itu maka perlu belajar Kemudian ada dua janah pula di bawah nah, Dua janah ini pendek Ayat 11 tadi ayat 9 ya Dua janah ini pendek sekali Rabbi Baca Rabbi Rabbi bini Rabbi bini Li Rabbi bini Banyak dua ya Rabbi bini Li Baitan Indaka Fil jannah. fil jannah Ini doa Jannah Agar kita Dibina Allah untuk kita itu Dibangun Allah untuk kita itu Istana yang megah di jannah nah, Patutnya istri baca suami Rabi bin indaka bayi fil jannah Rabi jannah Pendek sekali Tidak e, sampai sebaris Setengah baris saja Ini pada dasarnya doa Permaisuri Firaun yang beriman kepada Nabi Musa, Firaun penentang nomor satu Nabi Musa. Istrinya beriman, tahu raja yang istrinya beriman diancam mau dibunuh. Dia tidak takut, dia tidak gentar. Inilah doanya. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunlah untukku, binalah untukku istana yang megah pada sisimu di jannah. Dia bukan masuk jannah, doanya dia ingin di samping Allah dalam jannah dia ingin mendapat istana yang megah di sana jadi artinya artinya lebih dari peminta jannah jadi patutnya doa ini juga kita baca ya kalau bapak dah baca 100 kali satu hari 100 kali satu hari ibu juga oh orang yang meminta jannah jannah mendengar doanya jangan berlalu satu hari tidak ada yang minta jannah apa bapak ini tidak ada yang minta hari ini Bapak ibu ini diam saja orang minta janah, janah mendengar doanya katanya ya Allah bawa bapak itu ke sini ya Allah ya Allah bawa, bawa ibu itu ke sini ya Allah kenapa kita malas meminta dalam hadis tuh ya tapi dalam hadis itu dia bilang siapa yang minta janah tiga kali di pagi hari katanya janah mengatakan bawa orang itu ke sini ya Allah dalam hadis itu tiga kali saja tapi kalau lagi banyak lagi bagus siapa minta janah kepada Allah sore hari tiga kali Jannah merinduinya. Jannah mengingininya. Subhanallah. Begitu juga anar. An Siapa yang minta perlindungan daripada azab neraka. Neraka pun ya Allah. Jagalah orang itu pelihara. Orang itu jangan bawa ke sini ya Allah. Subhanallah. Doa yang merangkumi doa jannah dengan anar. An doa biasa dibaca oleh usak usaha kita. <tuh> Allahumma inna nas'ulka ridhaka wal jannah. Wa na'uzubika min sakhatika wal nar. Coba kita baca <coughs> <k comentari> Allahumma Inna nas'aluka Ridaka ridota, Wal jannah Wa na'udzubika Min sahatika Min saha Saha Min sahatika Saha sah Ta Wa na'udzubika min, min sahatika Wa Sebutannya bisa betul Pak ya Sahatika sin di atas kha di atas ta di bawah sahati kemurkaan artinya wa na'udzubika min sahatika min wan nar itu dibaca tiga kali neraka meminta kepada Allah ya Allah jangan bawa orang ke sini dia bapak ini sudah minta perlindungan ya Allah penjagaan jangan ya Allah nah, dalam doa yang sama juga ada doa jannah Allahumma inna nas'al karidha ka jannah. Allahumma inna nas'al karidha ka jannah. Ayo kita baca tiga kali. Allahumma inna nas'aluka inna ridha wal jannah Allahumma inna nas'aluka inna ridha wal jannah Allahumma inna nas'aluka inna ridha wal jannah wa na'udzubika

wakina azabanar berarti sudah minta penjagaan Allah sudah minta perlindungan Allah dari anar an kalau anda dapat doa anda dapat yang tadi baca roban atina saja sampai di wakina itu diulang tiga kali wakina azabanar ataupun dibaca tiga kali seluruhnya lagi bagus itu maka saya suka baca tiga kali karena di sana ada doa anar an -nar. nar itu mendengar Ya Allah, orang ini meminta mijid, dagang, mutakin, meminta supaya ini daripada azab neraka imamnya membaca makmumnya mengaminkan ya Allah kata neraka itu subhanallah. Jadi ada dua ya, doa untuk supaya uh, nanti perjalanan menuju jannah daripada masa waktu meniti syarat suasananya terang benderang. Tapi kalau Bapak tergolong orang yang cinta Quran ya, ini ya. Ini jalan pintas shortcut ini, Pak. Kalau Bapak tergolong orang yang pecinta Al-Qur'an, hari-hari siang malam baca Quran siang malam becah. nanti Quran yang menyerangi bapak dari di, di, atas sirat itu bukan bapak lagi Hah. bapak anda tahu tiba sampai surgo bacalah Quran ini pak saat kita menghadap Allah nanti di padang masyar uh, Quran duduk di samping bapak Allah menanya bapak si orang akan ditanya akan disoal banyak persoalannya ada empat pertanyaan dasar ada tentang umur, tentang masa muda, tentang harta benda dan tentang ilmu. Ilmu akan ditanya. Lalu waktu Allah menanya orang ini, Quran yang ngomong, Quran yang bapak baca itu kan ngomong. Ya Allah ini orang ini bapak ini apa tuh anggota jemaah masjid, dagang, mutakin sampai, sampai balik ke rumah baca Quran bapak ini. Pagi baca Quran, sore baca Quran. Ya Allah, kata Quran tadi Quran itu menyanjung bapak, mengangkat bapak, memuji bapak. Lalu apa respon Allah Subhanahu wa taala katanya antawasana. Sekarang terserah sama kamu sajalah. Mau mau kamu apain orang ini? Lalu Quran mengambil alih dikasihnya perhiasan mahkota dan dibawanya ke jannah. Subhanallah. Subhanallah. Begitu juga orang yang tidak peduli Al-Quran. Tidak peduli Al-Quran. Padahal Kabupaten Pasaman Barat. Apa tuh Maghrib. Apa? Mengaji. Mengaji. Maghrib mengaji. Tidak ada mengaji do. Bupati saja yang sibuk. Bapak tuh sibuk dengan lain. Ibu itu sibuk dengan anak-anak pun tidak diurus. Lah di promosikan oleh Bupati. Dari tahun berapa itu Pak? Maghrib mengaji dari tahun berapa? Ada dua tahun. Ada dua tahun. Patutnya dipraktekkan itu pak. Ah, tiba gila orang yang tidak mengaji. Ini bupati sudah menghimbau, sudah memanggil maghrib mengaji katanya. Tapi tidak ada. Satu pun tidak ada yang baca Quran di rumah itu. Kan targetnya paling kurang satu rumah ada yang hafal Quran. Kan itu nanti tujuannya. Ah. Lalu Quran tadi mencela. Mengejek, memaki orang ini. Ini brengsek ini. Tidak ada Quran di rumahnya ini. Istri tidak dibimbing, anak dibiarkan begitu saja. Maka Allah mengatakan pada Qur'an terserah sama kamu sajalah orang ini urusannya terserah kamu lah. Qur'an yang me menyampakannya, mem kalau kata orang Malaysia membalik menghumban katanya melemparkan lah Qur'an yang melemparkannya ke dalam neraka. Jangan main-main pak. Nah, Qur'an ini bisa membantu bapak mensyafaatkan bapak membela bapak kalau bapak tergolong pencinta Al Qur'an. Quran ini bisa jadi musuh bapak nanti dari Allah karena tidak peduli. Padahal sudah diimba untuk eh, maghrib mengaji ya. Jadi itu saja dulu mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca doa tadi sekali lagi. Uh, Rabbana atmim lana nurana lana innaka ala kulli yang kadir. Doa jannah. Rabbi binili. Banyak mati satu ya. Rabbi bini li. li indaka, indaka. baitan fil jannah baitan itu istana yang megah Rabbi bini li Rabbi bini li Rabbi bini li. Li. li indaka, indaka. baitan, baitan. fil jannah Nah inilah agenda Bapak Ari membaca doa jannah ini Rabbi bini li indaka baitan fil jannah Rabbi ibnil ladika wayt jadikan wirid pulang dari masjid mau ke masjid pulang jadi janah tu merindui bapak nanti insyaallah dan ibu juga dan anak-anak di rumah kita bimbing ya mudah-mudahan bermanfaat Allah mazinna wa latan kusna wa akrimna wa latuhinna وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وأرضعنا يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من أكوبتك ونعوذ بك منك لا نصي عليك أنت كما أسنيت على نفسك ربنا أتمنى لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء كدير ربنا أتمنى لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء كدير ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء كدير ربي بنيل إنك بيتا في الجنة وللجماعة ربي بنيل ربي بني... binili indaka baitan fil jannati walil jamaah rabbi binili indaka baitan fil jannati walil jamaah ya mujibas sa'ilin subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa warahmatullahi wabarakatuh